Randy. Randy bilang katanya saya masih ada urusan lagi. Dan itu harus saya sendiri yang handle. Kalau bukan Randy, jadi siapa yang telepon dia tadi? Ma. Hmm? Aku besok gak jemput Michelle ya. Randy aja yang jemput. Why? Ya aku banyak kerjaan, Ma. Sibuk. Maaf ya, Bu ya. It's okay. Here. Maaf ya. You okay? Iya, gak apa-apa kok. Okay. Makasih. You're welcome. Itu ibu-ibu yang tadi diantar Randy kan? Ma. Hey, Al. Finally you're here. Loh, itu kan ibu yang tadi. Kok sama Al? Misi Pak. Oh iya Ibu, ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Pak, saya mau ganti pusara sama nisan almarhum anak saya. Oh sebentar ya Bu. Ya. Nama Ibu siapa maaf? Andin. Andin. Nanti nama di nisannya siapa Ibu? Nindi Kirani. Nindi? Kirani. Lahir dan meninggalnya kapan Ibu? Lahirnya tanggal 27 November. 27 November. Tahun 2017. 2017. Meninggalnya? 3 Desember. 3 Desember ya. Oh iya maaf Ibu. Nama bintinya siapa ya? Kapan kamu kesini Mas? Untuk ketemu sama anak kita. Untuk apa kamu nyuruh aku untuk bawa anak kamu? Kamu jelas-jelas tahu. Kalau itu bukan anak aku. Nindi ini bukan anak Roy. Nindi ini anaknya Mas Nino. Dan Nindi berhak atas nama Mas Nino. Karena dia adalah anak kandung dalam pernikahan yang sah. Bu. Ya maaf. Nama bintinya El Nino Prasetya. El Nino Prasetya. Kalau sampai ibu itu beneran mamanya Al, berarti selama ini Al udah yang paling penting itu Nino. Soal Aldebaran, gue bakal urus dia setelah ini. Untung tadi gue udah sempat fotoin mereka berdua. Ini kan bisa jadi bukti kuat. Biar Aldebaran kemakan omongnya sendiri soal fakta dan data. How are you, In? I'm so sorry, aku baru tahu kamu sakit. Apa-apa, Ros. Yang penting kamu udah jenguk aku kesini. Thank you. Al, apa kabar? Baik, Tante. Al, Michelle mau balik Jakarta loh Sabtu ini. Michelle? Dia mau datang? Iya.
Justru aku gak mau repotin Al. Gak sama sekali. Mau ya Al? Ki, tolong kasih berkas ini ke Pak Al ya. Siap Mas Randy, nanti tak sampaikan ke Mas Al. Baik, makasih ya. Saya pamit. Mas Randy. Kita selfie dulu boleh ya? Sorry, tapi saya buru-buru. Orang cuma 1 menit orang nyampe. Cuma cekrek jebret udah selesai kok gitu doang. Nanti kalau Mas Randy bilangnya enggak makin lama lo di sini sama giginya. Mau ya, ya, mau, yes, ya. Iya. Tapi bisa lepas tangan kamu ini? Nyampun. Kepegang sendiri tadi. Maaf ya Mas ya, selfie ya. Mas Randy senyum ya, senyum yang manis gitu. 1, 2, dar. 1, 2, dar. 1, 2, dar. Nah. Apa ya? Ya. Iya, udah kan? Mas. Ya. Yaudah, saya pamit ya. Iya, terima kasih ya Mas ya. 1, 2, dar. Ya ampun, serasi banget. Akhirnya aku bisa dapetin foto sama Mas Yayang Randy. Saatnya di-upload di IG. Aku udah sampai rumah ya, Mas. Selamat bekerja. Jangan capek-capek. Sorry, Bu. Pak Randy? Kok Pak Randy ada di sini? Bukannya ada kerjaan bareng sama Mas Al? Enggak, Bu. Saya hari ini belum ketemu Pak Al di kantor. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Mari. Kamu habis teleponan sama siapa, Mas? Randy. Randy bilang katanya saya masih ada urusan lagi. Dan itu harus saya sendiri yang handle. Kalau bukan Randy, jadi siapa yang telepon dia tadi? Ma. Aku besok gak jemput Michelle ya, Randy aja yang jemput. Why? Ya aku banyak kerjaan mas, sibuk. Aku bisa fokus kerja. Fokus kerja? Kamu sampai kapan kayak gini Al? Kalau kayak gini terus kamu gak akan nikah-nikah. Jangan bikin mama pusing. Pokoknya hari Sabtu kamu tetap jemput Michelle. Alasan sibuk tak acceptable. Aduh gawat. Mama ternyata sadar gue pakai cincin selama ini. Gue pikir mama gak nge. Sayang. Sayang, makasih ya kamu udah mau maafin aku. Aku seneng banget. Enggak, Elsa. Sekarang aku gak bisa maafin kamu. Kenapa? Kamu pikir aku ngelakuin hal yang sama kayak Mbak Nin waktu dulu? Sayang, aku tuh cuma makan siang sama bos aku, itu aja gak lebih. Iya, apapun alasannya. Kamu udah berkali-kali bohongin aku. Aku mungkin sekarang gak tahu apa saat ini kamu berbohong atau benar-benar jujur. Dan aku juga gak tahu udah seberapa banyak kebohongan yang kamu lakukan sebelum ini. Tapi aku hamil anak kamu, sayang. Anak kita. Aku bukan Mbak Andin yang hamil anaknya, Roy. Untuk sementara kita pisah rumah dulu. Aku harap kamu ngerti dengan posisi aku. Dengan begitu, kita sama-sama bisa mengintrospeksi apa rumah tangga ini masih bisa.